Oke, sahabat Capcus, saya perkenalkan salah satu koleksi caladium di Capcus Flowers. Nah, ini dia salah satu koleksi yang kita beri nama dengan Red Emperor. Nah, Red Emperor ini memiliki ciri sebagai berikut. Nah, memiliki daun yang merah kehitam-hitaman, kemudian permukaan sangat porselin, kemudian serat daun begitu menonjol, daun sangat tebal dan memiliki tangkai yang sangat kokoh. Tentu ini menjadi sangat berbeda dengan jenis caladium berwarna merah yang lainnya. Kita akan bandingkan bagaimana perbedaan Red Emperor dengan maskota ya. Maskota salah satu caladium yang sangat dikenal dengan keindahan daun dan karakternya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah maskota ya, memiliki warna merah, memiliki serat yang juga luar biasa bagus, tapi Red Emperor ini memiliki warna yang lebih porselin, kemudian urat atau seratnya lebih keluar, lebih strong, dan yang sangat berbeda ialah seperti ada lapisan silver di belakang daun, membuat Red Emperor ini menjadi terkesan memiliki ketebalan yang luar biasa dan corak yang indah. Nah, ini dia Red Emperor ya, sahabat-sahabat Capcus. Tentunya ini menjadi salah satu koleksi yang bisa sahabat Capcus lihat di Grey Capcus Flowers Kota Medan. Nah, sampai di sini kita ketemu dengan item dan seri-seri yang ada di koleksi Capcus Flowers Kota Medan. Dahsyat Capcus.